Berkebun bunga mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan berbagi tips cara menampilkan bunga supaya kelihatan bagus dengan pot yang baru. Tetapi ini tidak diberi media tanam. Ini contohnya waktu perawatan bunga sensipera. Ini kita rawat pakai pot harian, istilahnya pot perawatan yang agak jelek. Warnanya sudah agak rusak atau kusam, ini contohnya. Ini kita waktu kita tampilkan, kita beri pot baru, hanya kita masukkan yang sudah kita rawat dan kelihatan bagus. Ini kita masukkan ke pot yang baru, hanya untuk menampilkan waktu di ruangan. Ini contohnya yang mau kita masukkan, ini sensipera, ini kita masukkan saja ini ke pot yang baru. Contohnya, terus nanti ini bisa ditutup dengan bebatuan atau istilahnya pakai pasir malang yang warna hitam itu. Terus nanti kalau waktu perawatan 2 minggu sekali ini dikeluarkan, potnya dikeluarkan lagi, terus dipupuk dan dipanaskan supaya kelihatan bagus lagi. Sehingga pot yang ini, yang baru ini tetap bagus, hanya untuk menampilkan saja. Ini potnya bisa pakai pot plastik, bisa pakai pot yang keramik, dan pot keranjang juga bisa. Pada intinya, waktu menampilkan itu pakai pot yang bagus supaya bunga kelihatan cantik dan potnya tidak cepat rusak. Contohnya ini, tampilannya sudah kelihatan berbeda dengan yang pakai pot yang jelek. Juga ini juga bisa. Ini kita masukkan, ini harus pas. Kalau ini belum pas, ini kebesaran. Terus nanti yang model ini, contohnya ini kita ambil, ini kita masukkan juga bisa. Tapi harus, kan ini belum pas, itu bisa kita kasih apa itu, media buat tambahan. Ini contohnya kalau kebesaran pot itu kita kasih kerikil yang besar-besar atau bebatuan agar, contohnya kita cari yang pas. Ini belum pas, belum rata. Ini contohnya yang sudah pas. Terus nanti atasnya itu kita tutup dengan pasir akuarium ya, warna putih-putih juga bisa. Juga bisa pakai pasir malang. Ini sudah siap ditampilkan di ruangan atau di meja atau di samping ruang tamu. Inilah tips sederhana dari channel Berkebun Bunga. Semoga bermanfaat dan bunga-bunga Anda kelihatan indah, enak dipandang mata, dan subur.
Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ditunggu loh.